Tuan Muhammad Ashraf, terima kasih kerana sudi memberikan soalannya. Okeylah, soalannya, apa pendapat Tuan Doktor kalau nak kurangkan ngilu? Ini boleh dikatakan sensitif lah kan? Ya, betul. Adakah senaman rimau yang asah itu berkesan? Sebab saya risau kalau ubat sapu yang dijual di farmasi mengurangkan libido. Ha, libido ni sebenarnya apa pula Doktor kan? Ha, ya. Boleh terangkan Doktor kepada Tuan Muhammad Ashraf, terima kasih. Dia dapati satu dalam tiga lelaki memang mengalami masalah cepat klimaks. Dia dapati. Dan di antara mereka yang ada masalah cepat klimaks ni, salah satu daripada perkara yang timbul ialah kerana perasaan ngilu di bahagian hujung anggota kelamin. Ya, memang kebetulan bahagian tu memang mengandungi banyak urat saraf. Banyak urat saraf di situ. Ya. Jadi kebetulan memang boleh rasa ngilu lah untuk setengah-setengah lelaki itu. Jadi kalau anda mengalami perkara macam ini, anda boleh jumpa dengan doktor untuk mendengarkan masalah anda ni. Jadi mungkin doktor boleh cadangkan, boleh cadangkan. Ada macam-macam cadangan tu. Boleh kasih ubat, boleh kasih gel. Ha, ikutlah apa dia dan sebagainya kan. Jadi biasanya doktor akan kasi gel yang mengandungi ubat pengebas. Ubat pengebas ni dia tak sama dengan apa yang anda beli dekat luar tu. Yang anda beli kat luar tu Gambir Sarawak ataupun tak bahan-bahan lain yang boleh memijakan ke mana, memanaskan, menyakitkan. Itu bukan cara dia. Ada jual di luar tu gel lah, spray lah, memijakan. Sakit anggota kelamin tu sakit, pedih. Dalam pedih, anda bersama dengan pasangan anda pun mungkin rasa pedih. Itu bukan cara dia lah. Ya? Ha, jadi yang paling elok sekali jumpa dengan doktor, beritahu masalah macam ni. Mungkin doktor yang fasih dalam bidang ni akan ketengahkan menggunakan gel anestetik. Ya? Okay. Ha, macam itulah cerita dia. Jadi sebenarnya ubat pengebas ni sebenarnya memang wujud lah ya, ubat yang selamat doktor ya? Memang ada. Tapi tak tahulah sama ada rawatan tu sesuai untuk anda. Jadi seperti saya cakap kan, perlu jumpa dengan doktor. Ada banyak tahap masalah yang saya cakap tadi tu, tempat klimaks ni. Jadi ada pelbagai rawatan yang boleh doktor ketengahkan. Jadi anda kena pilih dan kena tengok sama ada sesuai untuk anda atau tidak. Tapi anda jangan pula dengar cerita-cerita yang saya dengar macam ni tau. Kononnya, ada orang cakap tau, kononnya tapak kaki, geser. Oh, tapak kaki lah. Itu. Ya. Ha, nasib baik tak gunakan sandpaper pula. Ya. Ha, tapak kaki, tapak segala pe tapak dia pergi geser. Itu senaman Melayu, doktor kan? Itu bukan senaman. Dia geser tapak kaki dengan kepala anggota kelamin dia. Tak betul, nanti luka benda tu. Okay. Ha, jangan buat yang gila-gila lah, yang tak senonoh ni jangan buat. Anda ada masalah cepat ni, anda jumpa dengan doktor. Anda jangan fikir, ini bukan masalah kesihatan. Ini masalah kesihatan ni. Kan? Masalah cepat klimaks masalah kesihatan. Cepat klimaks. Ha, bukannya kata orang tu, biasa. Tak biasa. Satu dalam tiga lelaki memang ada masalah ni. Dan benda ni perlu mendapat rawatan. Kalau tidak, anda bayangkan pasangan anda kecewa. Nanti anda sendiri pun kecewa kan? Jangan biarkan benda ni berlarutan. Jadi doktor, sebut tadi pasal sensitif kan? Sebenarnya, berapa lama minimum sebenarnya? Tahan lama ni, dalam arti kata semasa berhubungan intim, berapa lama yang minimum sebenarnya? Yang sepatutnya? Okey, lebih kurang dalam 2 minit tu. 2 minit. 2 minit sahaja tuan-tuan. Ya. Kira dari mana tau? Kira daripada tusukan. Tusukan. Tusukan kira. Ha, kalau anda buat yang macam-macam, berjoget ke menari ke semua tu, anda jangan masukkan lah. Kan? Mungkin berjoget 1 jam, 2 jam, habis tu anda cakap bersetubuh 3 jam. Mana dia? Ngarut tu. Ya? Dia tak dikira lah sebenarnya. 2 minit, kalau dapat 2 minit, alhamdulillah kata orang. Dah kira bagus. Kalau lebih nanti mungkin anda masuk hospital lagi. Baiklah. Terima kasih kepada Tuan Doktor atas penjelasan tadi.